Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel guys. Okay, so ini video lain apa nilai. Semalam saya dah buat cara lilin. Okay, ni sekarang saya ni lilin ni. Okay, saya ini saya nak ceritakan kisah seram saya dulu. Okay, ataupun sekarang lah. Itu kita kena buka lilin ni. Kita buka lilin. Okay guys, jom kita cerita pertama. Okey guys, cerita pertama ni dekat rumah nenek saya. Okey, cerita pertama saya ni dekat rumah nenek saya. Dia duduk dekat katil saya dengan tidur dekat katil mak saya dengan adik-adik saya. Katil saya kan. Lepas tu saya ni saya melintang ni kepala. Maksudnya sini ah, ni kepala saya melintang. Okey, lepas tu kat ada tu kat atas kepala saya ada lagi ruang. Ada dinding ah. Okey, lepas tu saya terjaga daripada bangun tu. Lepas saya toleh, mata saya toleh atas, saya nampak apa? Saya nampak pocong. Okey, lepas tu saya tengok kan. Lepas saya lari dekat tilam mak saya kan. Lepas tu kalau saya baring, dia duduk. Kalau saya duduk, dia baring. Saya perhati, dia pun perhati saya kan. Bila saya datang kan, dia tu hilang. Okey guys, ini cerita akhir. Okey, cerita yang final ni. Cerita ni dekat rumah sini. Saya tidur kat sofa. Ada bilik saya tidur kat sofa. Kenapa? Saya tak sisa. Lepas tu kan, saya tidur kat sofa ni. Dia melintang. Ni kepala saya dan ni kaki. Lepas tu ada, tak ada ruang dia kot. Ada bantal je. Lepas tu, ke tu, saya tengok kat bawah. Ada adik saya. Ya. Okay, lepas tu kan, tiba-tiba saya tengok, saya macam tergoak kan, tak tidur dia. Dia cakap, habis tu, saya rasa dia tanya ke apa-apa kan. Alah, tak payah tidur kan. Tepuk saya dia macam, tolak ke dia buat apa kan. Tapi kuat lah, dia macam rasa kuat lah. Lepas tu tidur. Lepas tu esoknya, dengan adik saya atau ibu saya, dia cakap, ada ke Safia duduk dekat ujung kaki mana? Tak ada. Dia cakap tak ada. Lepas tu saya tanya ibu saya pula. Ibu saya cakap, tak ada. Memang tak ada. Adik saya ni selalu tidur tepi ibu saya. Okay guys, ini dah habis dah video kita hari ni. Okay guys, tolong doakan kami sihat. Sihat. Keluarga saya sihat. Tolong doakan kami, okay? Saya pun dah pakai gelang pink. Okay? Sebab saya pergi... Saya dah swab test. Ini jugalah. Tapi dah lama sikit lah. Sakit jugalah. Pedih. Adik saya nangis. Okay, dah bye. Assalamualaikum. Bye.